Ayo yang manis, yang manis. Salak, gula, pasir. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Krisna dan kita akan berkunjung ke pohon salak manis saya. Ini adalah pohon salak gula pasir. Dulu saya sudah memvideokan pada saat dia panen pertama. Kita lihat apakah dia berbuah lagi. Seperti ini. Nah, lihat, dia sudah mulai berbuah lagi. Tuh, itu dia buahnya. Ini juga sudah mulai berbuah. Nah, itu dalamnya juga ada buahnya. Tampaknya dia sudah mulai akan berhasil seperti pohon-pohon salak orang lain. Lihatlah guys, ini satu pohon sudah ada dua gencetan. Jadi saya berpikir, kenapa salak saya itu sedikit sekali buahnya? Ternyata itu karena dia baru saja mulai belajar berbuah. Dan kita bisa membuktikan hari ini di mana dia juga sudah mulai berbuah dengan lebatnya. Kita lihat lagi sebelah sini. Ini dia buahnya. Oh, ini juga di sebelah sana lagi buahnya. Dan itu satu lagi, kelihatan tidak? Oh. Nah, itu dia guys. Kita lihat yang paling jauh. Nah, ini masih kecil sekali pohonnya. Apakah dia berbuah? Tadadada. Ternyata berbuah juga, guys. Ya, walaupun pohon kecil ini buahnya cuma sedikit, tapi lumayan kan? Apakah dia ada berbuah lagi di sebelahnya? Oh, ternyata tidak. Ini baru mulai belajar berbuah. Nah guys, yang ini sudah tua, jadi kita panen dulu ya. Ini dia guys, pohon-pohon salak gula pasir saya. Kita lihat dari bagian belakang ya. Kalau yang ini masih muda, jadi belum kita panen. Panennya tidak sekalian guys, kita panen yang sudah tua saja. Dia tersembunyi di sini guys, tertutup oleh daun-daun. Ini durinya panjang-panjang sekali. Jangan sampai kena tusuk ya. Penuh dengan duri. Adalah salak gula pasir kita. Kita dulu, nanti dia jatuh. Nah, seperti itulah guys, pohon salak gula pasir saya. Jadi dia sudah mulai berbuah dengan lebatnya. Ingat like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.